Selamat malam, selamat datang kembali di LGR World Championship 2018 kualifikasi kedua. Oh, gak kerasa ya. Malam ini kita udah masuk hari dan udah memasuki babak semifinal grup. Gak kerasa banget ya, hanya tinggal satu tahap lagi. Salah satu di antara mereka akan mendapatkan 3 tiket terakhir di kualifikasi online dan bertanding langsung di Jakarta nanti. Jadi hanya tinggal satu langkah lagi menuju 3 tiket terakhir. Dan ya, malam ini kita akan mempertandingkan 2 pertandingan yang super duper seru tentunya. Kenapa 2 pertandingan? Karena ada sedikit apa ya? Ada sedikit trouble maybe, atau misalkan ada beberapa mungkin beberapa hal-hal di luar perkiraan gitu kan, sehingga kita harus start pada jam segini gitu kan. But 2 pertandingan ini tentunya nggak akan kalah seru dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan malam hari ini di battle pertama kita malam hari ini akan mempertandingkan kembali salah satu perwakilan dari IOS, Febrian, melawan salah satu perwakilan dari MD, yaitu Omar Bati. Oh, luar biasa dong. Kalau misalkan dilihat dari segi ranking point gitu yang mereka dapatkan sekarang gitu kan, tidak berbeda jauh. Meskipun gapnya itu hanya sebesar 500 ribu ranking point deh gitu kan. Tapi kalau misalkan dilihat dari skill yang mereka punya gitu dari beberapa pertandingan kemarin, pertandingan semifinal ini tentunya akan menjadi pertandingan semifinal seru antara Febrian melawan Omar Bati. Dan sekarang keduanya sedang melakukan persiapan terlebih dahulu, dari mulai persiapan penyusunan karakternya juga, decknya juga dipersiapkan juga, terus pendannya juga dipersiapkan juga, susunan pendannya juga dipersiapkan juga. Jangan sampai gitu kan melakukan yang namanya sebuah kesalahan-kesalahan kecil, sama ketika ngelakuin beberapa kesalahan-kesalahan kecil dari susunan pendan maybe, terus juga dari pemilihan karakter juga maybe, sehingga itu mengakibatkan musuh bisa memanfaatkan kesalahan yang kamu lakukan, sehingga alhasil malah jadi gagal total gitu kan. Dan ya, oh my god, nampaknya ada miskomunikasi lagi antara peserta dengan kita ini, sehingga kita tidak bisa menampilkan babak pertama atau round pertama kita pada malam hari antara Omar Bati melawan Febrian. Sehingga mungkin untuk round pertamanya akan kita skip dulu ya, akan kita skip dulu. Round temannya akan kita skip dulu, soalnya roomnya penuh nih, sayang banget ya, roomnya penuh banget karena mungkin teman-temannya juga pengen nonton. Tapi oh my god, please help me ya. Ini deh untuk teman-temannya, kalau bisa kalau misalkan mau nonton, mending nonton aja di fanspage-nya LGR gitu kan, biar kita para spektator bisa masuk gitu ke gamenya untuk menayangkan secara live pertandingan semifinal antara Omar Bati melawan Febrian tentunya. Dan untuk battle pertama malam hari ini sepertinya maksudnya untuk round pertama kita malam hari ini mungkin akan kita skip dulu. Kita sedang cari solusi lain lagi nih supaya kita bisa Oke. Dan ya. Oke. Ini sepertinya pertandingan battle pertamanya. Oh my god, gue nggak bisa masuk, but it's okay. Yang pastinya sekarang kalian bisa menikmati pertandingan antara Omar Bati melawan Febrian tentunya. Nah, kalau misalkan kalian dukung Febrian, silakan beri semangatnya. Kalau misalkan kalian dukung Omar Bati, juga beri dukungan yang terbaiknya, karena yang pastinya tanpa dukungan kalian semuanya, mereka berdua tidak akan bisa sampai sekarang gitu kan, tidak akan bisa sampai semifinal sekarang gitu kan. Dan yang pastinya siapapun yang menang di round pertama ini, tentunya itu akan menjadi poin penting juga gitu kan, akan menjadi poin penting yang nantinya bisa menguatkan mental ketika di round 2 tentunya. Dan itu menjadi keunggulan tersendiri untuk salah satu di antara mereka ketika memenangkan pertandingan di round pertama ini tentunya. Karena kalau misalkan win atau menang di round pertama itu bisa ngebuat istilahnya itu
semangatnya itu lebih ini lagi gitu kan, lebih keren lagi, terus juga bisa lebih konsisten pun itu menjadi satu hal atau satu poin penting ketika kita ingin mendapatkan sebuah kemenangan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bisa konsisten di round kedua nanti gitu kan, itu tentunya akan menjadi keuntungan tersendiri untuk mereka gitu. Jadi ya istilahnya it's okay deh ya, gak apa-apa. Dan kalau misalkan kita lihat karakter yang digunakan dari keduanya itu apa nih? Oh my god, oh my god. Where? Mana? Oh, sepertinya nggak bisa nonton secara langsung. Yang pastinya siapapun yang menang nanti di round pertama gitu kan, itu akan menjadi poin penting atau misalkan modal penting untuk melanjutkan di round yang kedua nanti tentunya ya. Dan ini pun cukup sedikit berbahaya juga kalau misalkan salah satu di antara mereka gagal. Dan kalau misalkan kita lihat di sini untuk mana pula? Nah, masih untuk Omar Bati sendiri, dia menggunakan karakter Nirvana. Untuk Ior sendiri, dia menggunakan karakternya Beethoven. Dan kalau misalkan dilihat dari ininya, Nirvananya lebih unggul gitu. But tentunya nantinya itu hasil akhir yang bakal menentukan di sini. Tapi kalau misalkan kita lihat dari segi landmark yang gue dapat reportnya gitu kan, Omar Bati itu lebih unggul dari segi landmark. Tapi Ios juga berhasil mendapatkan satu color compression tadi gitu kan. Dan sekarang pun sepertinya pertandingan masih berjalan dengan serunya, pertandingan masih berjalan dengan luar biasanya. Masing-masing dari mereka berdua pun tetap semangat terus gitu kan, tetap semangat karena ini akan menjadi poin penting di awal-awal match. Dan masih nampaknya di sini keunggulan malah berbalik sekarang. Malah Febrian berhasil mendapatkan beberapa landmark, sedangkan untuk Omar Bati sendiri landmarknya pun masih segitu-gitu aja gitu kan, belum bertambah lagi karena mungkin mengandalkan Royal Tenenbaums ataupun Nirvana Hellfish-nya pun itu akan menjadi sesuatu hal yang agak berat karena chance aktifnya pun bisa dibilang tidak terlalu besar, sehingga berharap untuk aktifnya pun sedikit berat gitu kan. Tapi kalau misalkan bertarung dengan Beethoven sendiri gitu kan, Beethoven selaku pemegang karakter teroverpower pada saat ini gitu kan, itu tentunya menjadi mimpi buruk untuk Omar Bati sendiri. Karena kalau misalkan kita lihat di sini, untuk Io sendiri dia berhasil mendapatkan beberapa landmark gitu kan di beberapa land tentunya. Dan itu akan menjadi hal yang luar biasa untuk Febrian sendiri, itu menjadi modal penting untuk Febrian ketika memenangkan round pertama ini. Dan kita akan coba masuk melalui live streaming lainnya supaya bisa memberikan komentar yang luar biasa lagi seperti sebelumnya. But oh, ini apa? Sepertinya nggak ini ya, nggak kuat kan? Tapi nggak apa-apa. Ini kita coba mana lagi di live-nya. Oh, tidak dapat ternyata. Dan alhasil pemenang round pertama di battle pertama antara Febrian melawan Omar Bati adalah belum ya. Kirain udah, soalnya video live udah berakhir. Ya. Ini masih nunggu report dari pemenang round pertama. Tak. Kalau misalnya kita lihat di sini, keunggulan tuh didapatkan justru dari Febrian sendiri. Febrian berhasil mendapatkan kesempatan untuk menangkan triple color completion. Sedangkan untuk Omar Bati sendiri tertinggal cukup jauh di sini. Tapi sepertinya Omar Bati punya keuntungan dengan dia berada gitu kan di traveling di sana, dan dia bisa menggagalkan tentunya salah satu kota yang dimiliki oleh Febrian. Dan Febrian pun diberikan keunggulan dengan mendapatkan kesempatan untuk menangkan triple color completion. Dan ini sudah memasuki turn yang ke-10 nampaknya. Oh my god, pertandingan yang super super ketat di sini. Kalau misalnya kita lihat, kemampuan dari Nirvana sendiri pun gak bisa kita
remehin gitu kan, ketika Nirvana Harrisonsnya aktif, terus juga pendant dari si Royal Open Plan-nya aktif, itu tentunya akan menjadi hal yang luar biasa. Dan oh my god, sekarang keadaan sedikit berbalik di sini. Justru Omar Batu yang berhasil mendapatkan kesempatan untuk menggunakan Triple Color Confession. Hanya saja, Omar Batu tidak bisa mengakuisisi satu landmark lagi. Padahal landmark di show itu, kalau misalkan belum terjadi landmark, itu bisa membuat Omar Batu memenangkan pertandingan di round pertama kita malam hari ini. Dan ya, sepertinya keadaan sedikit berbalik sekarang. Omar Batu lebih unggul sekarang. Dan dia berhasil menggagalkan kesempatan Triple Crown Competition yang didapatkan oleh Febrian. Dan itu menjadi mimpi buluk juga untuk Febrian nantinya. Karena Febrian harus berputar lagi, memutar otak lagi untuk satu mengakuisisi landmark yang dimiliki oleh lawan. Tentunya hanya saja, kalau misalkan mengakuisisi landmark milik Nirvana itu akan berdampak cukup buruk juga gitu kan. Karena skill Nirvana itu memiliki biaya sewa naik sampai 200%. Dan itu tentunya harus dibutuhkan marble yang cukup banyak juga. Hasil sepertinya pertandingan di round pertama ini akan berakhir dengan bangkrut maybe. Karena hanya tinggal menunggu salah satu di antara mereka melakukan sebuah kesalahan dengan masuk ke landmark milik lawan. Dan itu tentunya akan sedikit membutuhkan waktu lebih lama. Dan ini tentunya sedikit merugikan untuk Beethoven sendiri, karena Beethoven tidak memiliki skill untuk menambah biaya sewa sebesar 200% seperti Nirvana. Dan kalau misalkan Febrian masuk ke landmark yang dimiliki oleh Omar Batu, itu tentunya akan menjadi mimpi buruk untuk Febrian tentunya. Dan sekarang pun masih berlangsung, sepertinya sudah memasuki turn yang ke-15. Oh my god, ini pertandingan yang lumayan cukup panjang. Ketika di round pertama ini harus benar-benar memutar otak lagi supaya tidak gitu kan melakukan kesalahan tentunya. Oh, dan di sini nampaknya kedudukan masih sama seperti tadi. Dan luar biasanya Febrian berhasil menggagalkan triple core atau chance triple core compression yang didapatkan oleh Omar Batu di sini. Dan sekarang kedudukan bisa dibilang imbang, dua-duanya mempunyai satu color compression, dan itu tentunya akan membuat pertandingan jadi tambah panjang lagi. Sudah memasuki turn yang ke-13 ternyata ya. Memasuki turn yang ke-13 dan adakah pemenangnya? Belum ternyata ya. Belum ada pemenangnya. Masih menunggu siapa yang menjadi pemenang di round pertama kita malam hari ini. Ini tentunya tidak baik ya, karena kalau misalkan Omar Batu kalah di round pertama, itu akan menjadi hal yang cukup berat juga gitu kan. Karena harus menang lagi gitu kan di round yang kedua. Sedangkan untuk Febrian sendiri, kalau misalkan Febrian berhasil menang di round pertama, itu akan memuluskan kesempatan untuk memenangkan di babak semifinal ini tentunya. Dan tampaknya pertandingan sampai sekarang masih berlangsung. Satu demi satu telah dikeluarkan. Landmark juga udah full semuanya gitu kan, hanya tinggal menunggu salah satu di antara mereka melakukan sebuah kesalahan gitu kan untuk masuk ke landmark lawan. Oh my god, ini nampaknya pertandingan masih berlangsung gitu kan, pertandingan masih berlangsung dan masih mencari pemenang di round yang pertama ini. Ini tentunya menjadi pertandingan yang cukup panjang juga ya, karena sepertinya di sini mereka hanya bermain ya, istilahnya seperti bermain aman lagi gitu kan, bermain aman lagi, terus juga bermain black hole juga gitu kan. Karena kalau misalkan masuk ke black hole, kesempatan untuk menang pun itu cukup banyak juga di sini. Dan kalau misalnya kita lihat, keadaan pun nggak berubah gitu. Masing-masing dari mereka sudah mempunyai landmarknya sendiri gitu kan. Yang satu color compression juga ada, terus juga landmarknya juga udah komplit semuanya. Dan di sini angel cardnya dua-duanya sudah digunakan. Sehingga kalau misalkan masuk ke landmark, itu tentunya akan dua pilihan antara meminjam atau bangkrut. Tapi sepertinya pinjam pun udah digunakan mungkin gitu kan, udah digunakan sehingga
pilihan terakhir yaitu bangkrut. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi marble di sini, Omar Bati lebih unggul. Dia mempunyai marble di atas 20M, sedangkan untuk Febrian sendiri dia memiliki 5M. Dan itu tentunya menjadi hal yang tidak baik untuk Febrian sendiri, karena kalau misalkan Febrian masuk ke landmark Omar Bati, itu akan menjadi akhir untuk Febrian di round pertama malam hari ini. Oh my god, pertandingan masih berlangsung, sudah memasuki turn yang ke-15 dan pertandingan masih berlangsung sampai saat ini juga. Itu tentunya menjadi pertandingan panjang yang harus dilewati oleh Febrian maupun Omar Bati. Karena kalau misalkan kita lihat pertandingan sebelum-sebelumnya, Febrian maupun Omar Bati sendiri berhasil menang dengan cepat. Tapi di semifinal ini, Febrian harus bertahan sampai ke turn yang ke-15. Omar Bati nampaknya sedikit demi sedikit mulai bangkit dari keterpurukan di awal-awal match tadi gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, asli ya yang namanya landmarknya itu seimbang di sini. Landmarknya sama-sama seimbang di sini. Hanya tinggal menunggu salah satu di antara mereka melakukan sebuah kesalahan. Ini tentunya akan panjang terus ini. Dan sangat-sangat disayangkan sekali ya, gak bisa masuk penuh roomnya. Oh my god, what happened? What happened? Harus ngapain coba? Yeah, but it's okay. Tenang aja ya, karena kita masih punya beberapa lagi. Masih ada beberapa pertandingan lagi ya, masih ada. Okay, dan di round pertama ini dimenangkan oleh Omar Bati. Luar biasa mengkandaskan Beethoven di round pertama. Padahal kalau misalkan kita lihat tadi kan, istilahnya Beethoven sendiri mempunyai skill untuk membangun landmark. Tapi kalau misalkan Nirvana diberi sampai di late game atau di sampai turn yang memasuki turn-turn kecil gitu kan, kayak semacam turn 15 ke atas, itu tentunya menjadi mimpi buruk untuk Beethoven sendiri. Karena kalau misalkan Beethoven harus bertahan sampai 15 turn, itu tentunya tidak baik gitu kan. Karena kalau misalkan bertahan sampai sana, justru malah Nirvana yang lebih unggul. Kayak gitu. Jadi ya, selamat untuk Omar Bati yang berhasil menang di round yang pertama ini. Luar biasa. Pertandingan yang cukup panjang, bisa dibilang pertandingan 20 menit. Gila, itu pertandingan panjang banget ya. Sampai 20 menit gitu kan. Dan yang pastinya Febrian luar biasanya bisa bertahan gitu kan. Bisa bertahan selama 20 menit menggunakan Beethoven. Dan itu tentunya pencapaian terhebat juga dari Febrian sendiri. Dan sekarang kita akan persiapan menuju round yang kedua. Pertandingan antara Omar Bati melawan Febrian. Menurut kalian siapa yang akan menjadi pemenang di round pertama kita, round kedua kita malam hari ini? Febrian kah atau justru Omar Bati yang memenangkan round kedua malam hari ini? Oh my god, refresh kecepatan. Ya, sekarang kita masih persiapan untuk menuju round yang kedua. Round yang kedua, 30 detik lagi sepertinya ya. 30 detik lagi menuju round yang kedua. Pertandingan super duper seru antara Omar Bati melawan Febrian. Nah, menurut kalian siapa yang akan menjadi pemenang di round kedua kita malam hari ini? Febrian kah atau justru Omar Bati yang bermain secara konsisten untuk memenangkan pertandingan yang kedua ini? Oh, ini tentunya menjadi hal yang apa ya, berat pasti gitu kan. Berat karena Febrian pun harus bisa menang di round kedua malam hari ini. Karena kalau misalkan Febrian kalah, maka istilahnya perjuangan dia di kualifikasi kedua ini harus berakhir sampai malam hari ini gitu kan. Jadi istilahnya Febrian harus bisa memaksa Omar untuk maju ke round yang ketiga atau ke babak ketiga gitu kan. Maju, memaksa Omar, intinya sih harus bermain 3 round di sini. Dan kita akan coba masuk ke round yang kedua. Pertandingan antara Omar Bati melawan Febrian. Oh, menurut kalian siapa pemenang di round kedua malam hari
ini. Dan kita akan lihat di sini dua-duanya sepertinya menggunakan karakter Beethoven. Omar mengganti karakternya dengan Beethoven di sini. Omar berhasil mendapatkan satu landmark, sedangkan untuk Febrian sendiri dia pun berhasil mendapatkan satu landmark di sini. Sama-sama memiliki satu landmark di sini. Parao, deh sekali lagi dapatkan oleh Febrian di sini. Febrian nampaknya ingin mencoba mengejar di sini, mengejar untuk membuat landmark di dekat dari Omar sendiri. Karena kalau misalkan Omar tertarik gitu kan, di sini kalau misalkan kita lihat sendiri, Febrian nampaknya ingin bermain. Febrian ingin bermain dengan cepat, yaitu dengan membuat landmark dan juga menarik gitu kan. Bentar. Oh my god, di sini nampaknya Febrian unggul sekarang dengan dia memiliki satu color completion, meskipun dua-duanya sama gitu kan, mempunyai satu color completion di sini. Oke, dan ya, kita akan berpindah dulu ke spektator. Kita akan sedikit berpindah ke spektator dulu, karena spektatornya seperti biasa tidak bisa masuk ke game karena room penuhnya teman-teman dari Omar maupun Febrian sendiri tidak ingin meninggalkan kesempatan untuk melihat temannya masuk ke babak final. Tapi itu membuat kita kesulitan untuk menyiarkan pertandingan secara langsung. Sangat-sangat disayangkan sekali. Dua round tidak bisa kita siarkan secara langsung. Mohon maaf sekali lagi. Ya karena dua round ini tidak bisa kita siarkan secara langsung. Mungkin teman-temannya, untuk teman-teman Omar juga, terus teman-teman Febrian juga, sepertinya kalau misalkan mau nonton lebih baik nonton di fanspage-nya LGR aja langsung gitu kan, biar kita bisa lihat secara langsung lagi ya pertandingan antara Omar Bati melawan Febrian di round yang kedua tadi gitu kan. Kalau misalkan kita lihat Febrian unggul karena dia sudah mendapatkan beberapa landmark, sedangkan untuk Omar sendiri dia baru mempunyai dua landmark dan juga satu color compression. Sedangkan untuk Febrian sendiri dia berhasil mendapatkan kalau nggak salah tadi itu ada sekitar 6 landmark pas awal-awal tadi gitu kan, awal-awal turun Febrian berhasil mendapatkan 6 landmark, satu color compression dan juga kesempatan untuk memenangkan triple color compression. Karena chance untuk Febrian sendiri itu dapatnya itu lebih besar gitu, karena dia berhasil membangun beberapa kota dengan landmark itu. Alhasil chance-nya sepertinya di round kedua ini Febrian lebih besar di sini. Dan kita masih menunggu kabar lagi, info terbaru lagi pertandingan antara Febrian melawan Omar Bati. Oh, ini tentunya pertandingan yang sangat-sangat disayangkan sekali ya. Kita tidak bisa menyiarkan secara langsung, tapi kayaknya spektator kita udah masuk ke game-nya. Spektator kita udah masuk ke game-nya dan kita lihat di sini nampaknya oh my god. Di sini berhasil mengambil satu landmark di Sao Paulo yang dimiliki oleh Febrian, dan Omar berhasil mendapatkan kesempatan untuk triple color completion. One step again, Omar memenangkan pertandingan pada round kedua malam hari ini. Dan Febrian di comeback lagi, padahal di awal-awal tadi Febrian berhasil mendapatkan beberapa landmark dengan cepat dan juga mendapatkan kesempatan untuk memenangkan pertandingan dengan triple color completion. Tapi nampaknya Omar sedikit lebih unggul sekarang karena Omar punya satu kesempatan untuk triple color completion. Tapi Febrian pun gak akan tinggal diam tentunya. Dia akan mulai mengejar ketertinggalannya, dia akan mulai membangun kota demi kotanya. Karena kalau misalkan tertinggal di sini, kalau misalkan tertinggal jauh di sini ya, itu
itu akan berdampak tidak baik juga gitu kan. Dan hasil Febrian kalau misalkan kalah di sini, Febrian harus menyudahi perjuangannya di GR World Championship 2018 kualifikasi yang kedua. Oke, adakah kabar siapa pemenang di round kedua kita malam hari ini? Febrian yang win. Oke, luar biasa. Febrian berhasil meng-comeback Omar di saat-saat terakhir dan tentunya memaksa Omar untuk melaju ke round yang ketiga. Oh, sekali lagi deh ya sebelum ini teman-temannya tolong dong ya. Ini tentunya yang ini juga kan kasihan gitu ke Febrian juga ya. Kasihan gitu kan ke Omar sama Febrian juga gitu. Karena saya nggak bisa di live gitu kayak gitu sih. Jadi ya istilahnya harus ini deh ya, harus sama-sama kerjasama gitu. Supaya nantinya pertandingannya bisa disiarkan secara langsung lah. Oke, dan sekarang kita persiapan dulu menuju round yang ketiga. Ini tentunya pertandingan cukup panjang juga gitu kan. Udah 30 menit pertandingannya masih berjalan dan ini udah menuju round yang ketiga. Ini tentunya menjadi pertandingan yang oh my god gitu kan. Harus semangatnya dua-duanya ya. Maupun itu Omar ataupun Febrian. Dan luar biasanya Febrian tadi berhasil meng-comeback gitu kan. Padahal tadi di pas info terbaru gitu kan yang didapatkan bahwa Omar hanya tinggal selangkah lagi untuk memenangkan pertandingan dengan triple crown compression. Hanya saja tentunya skill dari Beethoven sendiri untuk mengambil alih landmarknya kayaknya sudah habis. Jadi dua turn selesai, alhasil didapatkan lagi gitu kan oleh Febrian. Dan Febrian berhasil meng-comeback Omar di saat-saat terakhirnya gitu. Oh, luar biasa ya. Ya, luar biasa. Dan sekarang kita menuju persiapan round yang ketiga. Menuju round yang ketiga. Pertandingan antara Omar Bati melawan Febrian Shah. Ya, luar biasa ya. Dua match tadi gitu kan. Gak bisa masuk. Kayaknya penuh mulu roomnya. Asem banget dah. Mau masuk. Udah sih. Tadi pas round 2 udah bisa masuk gitu kan. Cuma sayang banget spektatornya gak bisa masuk gitu kan. Jadi dengan sangat terpaksa gue harus keluar gitu. Biar pertandingannya bisa disiarkan langsung gitu kan. Kayak gitu. Ada aja tadi bisa masuk dua-duanya. Tentunya kita akan mengetahui bagaimana serunya pertandingan di round kedua tadi gitu kan. Dengan Febrian berhasil meng-comeback Omar gitu kan. Dengan Febrian bisa meng-comeback Omar di saat-saat gentingnya. Dan memaksa Omar untuk bermain 3 round pada malam hari ini. Pertandingan yang panjang nampaknya malam hari ini. Ini akan menjadi pertandingan yang panjang antara Omar Bati melawan Febrian. Karena dari tadi gitu, kalau misalnya kita lihat pertandingannya itu selalu lebih dari 10 menit. Kalau yang round pertama tadi itu 20 menit. Terus round yang kedua tadi itu kisaran 11-12 menit. Itu tentunya pertandingan yang cukup panjang gitu kan untuk Febrian maupun Omar sendiri. Ini harus benar-benar fokus, konsentrasi, atur lagi strateginya. Terus juga pemilihan karakternya juga, terus juga susunan pendanya juga itu harus benar-benar diperhatikan kayak gitu. Nah, beberapa hari lalu kan banyak banget nih orang-orang yang kepo gitu kan ya, yang kepo maksimal gitu kan tentang berapa sih emang rewardnya kalau misalkan juara satu World Championship di Korea nanti. Nah, juara satunya aja gitu ya. Jelasnya aja. Untuk juara satunya itu hadiahnya itu kalau misalkan dirupiahin kurang lebih ada sekitar 400 juta. Really? Serius gak sih? Serius lah. Kalau misalkan gak percaya, kalian bisa tengok di official akunnya Line Game ya, di official akunnya Line Game itu hadiahnya sudah dipublish di sana gitu kan. Dan pasti itu hadiahnya bukan apa sih, istilahnya bukan rekayasa, itu asli banget gitu kan. Dan tentunya
harus kalian perjuangkan nanti. Jadi kalau misalkan di kualifikasi kedua ini kalian kalah, tenang aja karena masih ada kualifikasi yang ketiga yang akan dilangsungkan di Jakarta tanggal 17 November 2018 itu berbarengan dengan eventnya Land Kreatif ya, hari pertamanya. Jadi yang misalkan pengen ikut kualifikasi nanti di Jakarta offline itu silakan aja daftar. Nanti mungkin pendaftarannya akan kita sebar, tapi tenang aja, tunggu aja ya. Tunggu aja. Jadi untuk yang mau ikutan, mau daftar juga ya sok-sok aja. Yang dari luar kota juga kalau misalkan pengen ikutan lagi boleh, tenang aja. Masih ada satu kesempatan lagi untuk mendapatkan 2 tiket terakhir. Nah, untuk juara di Indonesianya aja, juara pertamanya itu mendapatkan hadiah 5 juta rupiah plus tiket menuju Korea. Juara duanya hadiahnya 4 juta rupiah, itu plus tiket ke Korea. Untuk juara tiganya 3 juta rupiah. Untuk juara 4 sampai juara 8-nya itu masing-masingnya mendapatkan 2 juta rupiah. Kayak gitu. Jadi ya, bermain game aja udah bisa ngasilin kok, apalagi kalau misalkan kalian gitu kan menjadi juara satu di LGR World Championship yang diadakan di Korea, otomatis kalian bakalan bener-bener jadi orang kaya. Ya gimana gak kaya, coba 400 JT coy. Siapa yang gak mau sih gitu. Dan tentunya pertandingan itu pun gak akan mudah untuk mendapatkan juara satu di LGR World Championship. Karena tentunya lawan-lawan dari negara-negara lain pun gak kalah kuat gitu kan dari para player-player di Indonesia tentunya ya. Kayak gitu. Jadi ya masih ada satu kesempatan lagi untuk mengikuti babak kualifikasi yang ketiga. Dan sekarang kita akan menuju round yang ketiga. Menuju round penentuan antara Omar Bati melawan Febrian. So, menurut kalian siapa yang akan menjadi pemenang di round ketiga pada malam hari ini? Omar Batika atau justru malah Febrian yang berhasil memenangkan pertandingan pada malam hari ini? Kalau misalkan kita lihat dari strategi yang dilakukan oleh keduanya pun, kalau misalkan menggunakan karakter yang sama, Beethoven gitu kan, itu tentunya akan melakukan strategi yang sama, yaitu dengan membangun landmark sebanyak-banyaknya. Nah, bagusnya untuk Febrian sendiri, dia di round kedua tadi membawa dual magnetic core gitu kan, dan itu menjadi kesempatan untuk bisa memenangkan dengan menarik Omar ke landmark yang dia bangun di situ. Makanya kenapa mungkin beberapa turn tadi gitu kan ya, beberapa turn tadi Febrian berhasil menarik Omar gitu, kayak gitu. Alhasil Omar harus membayar marble atau membayar biaya sewa dengan lumayan cukup telak juga gitu kan, sehingga kesempatan Omar untuk menang di round kedua pun itu sedikit berkurang. Sedangkan untuk Febrian, dia berhasil tentunya memanfaatkan si dual magnetic core tersebut dan juga skill dari si Beethoven sendiri, yaitu dengan membangun landmark seperti itu. Dan kita masih menunggu persiapan dari keduanya menuju round yang ketiga, babak penentuan antara Omar Bati melawan Febrian. Menurut kalian siapa yang akan menjadi pemenang di round ketiga malam hari ini? Febrian kah atau justru Omar Bati yang memenangkan pertandingan pada malam hari ini? Nah, ini pertandingan berat gitu kan, kelas berat deh untuk dua-duanya. Oke. Ayo, let's go menuju round yang ketiga. Ini kalau kayak gini kadang-kadang suka jadi ini sendiri ya, apa? Kadang-kadang jadi apa istilahnya? Jadi bingung sendiri gitu. Ini malah ngilang pula. Oke, sepertinya dua-duanya udah ready. Ya, dua-duanya udah ready. Kita akan menuju round yang ketiga, babak penentuan antara Omar Bati melawan Febrian Sa. Menurut kalian siapa yang akan menjadi pemenang di round ketiga malam hari ini? Omar Batika atau justru Febrian yang berhasil memenangkan babak semifinal grup B pada malam hari ini? Kita akan coba masuk ke round ketiga ya. Kita akan coba masuk ke round ketiga. Pertandingan antara, oh my god, sepertinya gue refresh-nya kecepatan nih.
Duh. Oke, kita akan coba masuk. Oke, sip. Oke, let's go. Kita akan masuk ke round yang ketiga, babak penentuan. Sip. Akhirnya. Dari sekian round yang udah kita lakoni, gue bisa masuk juga ke round ketiga babak penentuan antara Omar melawan Febria. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dua-duanya masih menggunakan karakter yang sama, masih menggunakan karakter Beethoven. Dan di sini, Omar berhasil mendapatkan satu landmark di Berlin dan menyimpan black hole-nya di Tokyo. 8. Masuk ke penjara. Keluar penjara dengan emergency escape equipment. 3. Febrian. Febrian, sedikitnya dia nampaknya tidak membawa dual magnetic core sekarang. Karena mungkin Febrian ingin mencoba bermain dengan Shining apa sih istilahnya, memanfaatkan skill dari Shining Lucky Trampoline tersebut, yaitu dengan berpindah-pindah lokasi. Nah, kayak gitu tuh contohnya yang dilakukan oleh Omar sendiri gitu kan, kayak gitu. Dan sepertinya susunan clone-nya pun tidak berbeda jauh gitu kan pada saat-saat round pertama tadi. Hanya saja di sini Omar membawa Shining Horror Red Tag di sini. Entah untuk apa maksudnya, mungkin untuk mau mengambil alih kali ya, mengambil alih kota yang dimiliki dari Febrian sendiri. Sekarang Febrian tertinggal sedikit jauh di sini. Febrian tertinggal satu landmark dan juga satu kota di sini. 10. Febrian memasuki landmark yang dimiliki oleh Omar. Oh my god. Satu kesalahan kecil dilakukan oleh Febrian di sini. Febrian malah memasuki landmark yang dimiliki oleh Omar. Ini tidak baik tentunya. Shining Lucky Trampoline-nya aktif, biaya sewa naik 100%. Wow, Beethoven Maestro-nya aktif langsung. Luar biasa. Omar sekarang berbalik memimpin di sini, berpindah melalui Ninja Helmet. Salah satu pendant terbaru gitu kan, baru keluar beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu gitu kan di sini. Dan kesempatan didapatkan oleh Omar sekarang. Omar tentunya, oh my god, masuk lagi 10 lagi. Black Hole Charmonya berpindah area lagi, luar biasa. Nampaknya Febrian sedikit lebih ini tadi, sedikit lebih beruntung karena Black Hole Charmonya aktif di saat yang tepat tentunya. Akhirnya Febrian berpindah melalui Black Hole ke landmark yang dia miliki sendiri. Dan luar biasa, Ninja Helmet, Shining Lucky Trampoline-nya aktif. One step again, Omar, what happened Omar? Sepertinya kesalahan dilakukan oleh Omar di sini. Karena kalau kita lihat gitu, tadi sebenarnya kalau misalkan Omar memilih pulau di Bintan, kesempatan untuk menang pun itu sedikit lebih besar. Tapi nampaknya Omar memilih untuk membuat color completion yang kedua dengan membangun di Geneva. 4 didapatkan langsung. Omar masih memimpin dari segi landmark, segi bangunan juga, dan kesempatan untuk menang dengan triple color completion maupun line completion didapatkan oleh Omar sekarang. Febrian masih berpindah lagi. Oh my god. Shining Lucky Trampoline-nya aktif, hanya saja biaya sewanya yang aktif di sini. Double, 2 didapatkan langsung. Oh. Berpindah lagi. Oh my god. Shining Horror Red Tag aktif di saat yang tepat dan oh. Dan harus menyudahi perjuangannya di babak kualifikasi yang kedua LGR World Championship 2018. Congratulations untuk Omar Bhatti. Pertandingan yang super duper seru diperlihatkan oleh Omar Bhatti di round yang ketiga malam hari ini. Kalau kita lihat tadi, mungkin di awal-awal tadi Omar Bhatti sedikit melakukan kesalahan dengan dia lebih memilih Geneva daripada Bintan gitu kan. Tapi alhasil dia tentunya membayar kesalahannya dengan Shining Lucky Trampoline, Ninja Helmet, dan juga Shining Horror Red Tag-nya yang aktif di saat-saat yang tepat. Dan congratulations untuk Omar Bhatti berhasil melaju ke babak final grup. Untuk Febrian tenang aja, karena mungkin masih ada satu kesempatan lagi untuk memenang atau mengikuti babak kualifikasi yang ketiga yang akan dilangsungkan di Jakarta. Tenang aja, kita masih punya satu pertandingan lagi. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune and go anywhere because Rama will be right back.